Berarti di sana ngasih makan juga ya, kayak di Batu Penting ya? Ya itu sudah tanya penting. Oh, iya, tanya penting. Kan sebenarnya kan tanya penting itu ada tiga tempat. Ya. Ya. Ada 3 kos ya, 3 tempat. Cuman itu untuk yang biasanya yang 3 tempat itu untuk yang 3 hari. Karena kita cuma 1 hari, jadi cuma 1 tempat. Tapi kalau kemungkinan ibu bisa berangkatnya lebih awal, kemudian jam 6, itu masih. Tapi karena jam kemudian enggak. Jadi kita sore aja. Menjaga kebersihannya. Nah, ini apa pelabuhan kita? Oh, pelabuhan. Untuk Kalteng kan cuma di sini yang terbesar. Oh, pelabuhan terbesar ya. Di Kalteng ya? Iya. Ini termasuk apa ya? Ini teluk. Oh. Ya, soalnya Teluk Umai. Mungkin 40 menit kita jalan sampai ke laut ini, Laut Jawa kan? Oh, ya. Ya, ini perjalanan menuju Tanjung Puting, guys. Ada Hendra, Aji, warga. Ada kapal, guys. Halo, kita di ke Tanjung Puting, perjalanan ke Tanjung Puting. Halo, Acu. Paris, Tante Nah, lagi minum apa? Susu, biar staminanya oke. Tante, susu rambutan minum segar enak. Om Hendra, Om Agus, Om Iman, ngapain Om Iman? Aci, oh, ya oke. Tanjung Puting, Dek Naiman. Sudah masuk. Om Amir, Pak Denura. Saat ini kita menuju ke penangkaran orang hutan di daerah Tanjung Pinang, Kalimantan Tengah. Kanan kiri. Perjalanan jauh kecil. Iya, seperti itu. Kita ke arah menuju ke arah tengah hutan. Halo. Halo guys. Kita lagi on the way. On the way ke arah penangkaran orang hutan. Pian. Pian. Pian ke mana? Everything by themselves. Wow. Eating themselves. Biasanya malam-malam orang hutannya ngapain? Itu. Ini lawan yang indah. Ini mau jangan mampu diri, jangkit lagi diri.
dalam. No, pero yo creo que la ayuda. Bisi di tangan bisi. Kau kira kemana? Di belakang anak.